Nah, daripada saro-saro kamu nak nyalo iwak dapat idak perut kembung masuk angin malam-malam mendingan kamu datang baik ke Jala Seafood Kopitiam. Pas masuk ke dalam aku terheran-heran jenguk sebuah bibik-bibik yang caknya lagi fokus main pancing-pancingan. Pas ku selidiki ternyata di dalam tubuh iwak-iwak itu ada bonus diskon sampai 50% tergantung hoki tapi. Promo ini cuma berlaku sampai 31 Oktober bae, makanya begancang ya. Berjalan sedikit aku terjingak deretan iwak-iwak yang seger siap dilanjak ke. Ada tuan krep. Oh iyo, menu di sini super lengkap dan idak bikin kantong auto tanggal tuo. Mulai dari ikan-ikan laut, kepiting, cumi, udang kerang, aneka sayur-sayuran. Malah paket makan sekeluarganya cuma 208 ribuan bae. Rekomendasi nih kalau ke Jala Seafood Kopitiam. Kan yang ini. Oh iyo, lanjut. Jadi kalau kesini jangan lupa cuboy kakap saus mala. Beuh, juaranian rasonyo. BTW kalau pagi di sini bisa ngopi-ngopi lo, karena mulai dari jam 6:30 pagi sampai jam 2 siang di lokasi yang sama ada kopi tiamnya. Di sini kamu bisa ngopi-ngopi dan sarapan sebelum ke kantor. Saran aku kalau di sini cuboy menu bihun dan mie bebeknya. Safe recommended nian pokoknya. Nah, kalau dari jam 12 siang sampai jam 10 malamnya kamu baru bisa nikmati menu-menu Jala Seafoodnya. Bukan yang ini. Cus, langsung baiklah cek TKP di Jalan Residen Abdul Rojak tembus Patal. Pokoknya kalau kamu dari arah underpass Patal itu maju dikit sebelah kiri itu bekas lokasi pondok Millennium dulu.